kerjanya seperti apa? Cara kerjanya yang pertama untuk meletep membuka kelas, dosen harus meletep dulu membuka kelas, kemudian masing-masing mahasiswa mempunyai kartu identitas yang ditempelkan untuk presensi. Yang mendasari membuat terobosan seperti ini apa sih, Mas? Oh, dari untuk sistem presensi manual itu kan waktu yang sangat lama untuk inputnya maupun untuk memasukkan ke database. Real time, jadi waktu dosen mengajar itu dan mahasiswa datang di kelas itu mereka akan presensi langsung tercatat ke pusat. Jadi kehadirannya langsung tercatat, jadi dan tidak terjadi kesalahan. Juga mengurangi titip absen lah.